Tuh polisi itu apa kok gini bos. Kita mau jos. Ayo. Dulu waktu jadi di sini itu memang udah ini dia udah 15 jus. Iya. Masuk pesantren di Sukabumi. Ini ya, kalau udah 30 juz ya. PNS itu kalau polisi udah posisi. Ayo jangan dulu lah. Mendingan dia kemari. Mending kemari lah. Bukan enggak masuk di polisi ya. Tapi dia naik, Kak. Entar aja lah. Cuma di nasi kok. Kalau dia udah di mandi kok. Kenapa pencet? Ini apa dari masih SD pesantren dia udah mau minum sama ada khusus tapi kalau udah 30 jus begitu nah itu udah posisi lamanya dia ngelamar di kantor polisi dia. Dia nggak nyangka, dia nggak tahu mungkin ya, ini katanya ya, sedang udah di ada pemerintah itu kalau up 30 juz kemana aja bisa, sama juga atlet, main bola kaki. SMP, oh. Ya ini ya, dia sama aja dulu lah katanya, biar dia dapat beasiswa ke Madinah. Ih, apa yang bener ah? Kalau ke Madinah saya bilangin gini ya, itu iman, saya bilang happy kan. Itu tuh wah kalau kemarin ini tes lagi 30 jus tes lagi masa mau lupa lagi itu udah 30 jus udah itu mau lupa lagi aja terus lah katanya dia nah, iya bagus sebenarnya jangan kayak ada nyemur bagian dakwah kalau bagian dakwah ini kalau tapi udah itu banyak kayak itu kayak Rasid gede ke itu dong. Kalau dia kan pas dia masuk dia berlima. Kita sembilan aja, masuk lima aja kan jalan. Kembali lah aja rumahnya. Kamu jangan kayak orang pesantren, kamu nangis. Ini kamu pakai kayak yang mau pakai sarung. Jangan, enggak lah kok, Pak. Enggak. Ayo malu lah kita katanya. Masa kita mau pakai sarung? Makanya si pesantren katanya. Misalnya si pesantren. Maka anak mulai sama lahir waktu itu. Dia cerita. Kan diajak air makan di mall. Dia tuh pakai sarung. Hei, kalau ke masjid, ini kamu lagi kamu ketawa. Ini di mana? Di Bang Topa ada kawan saya katanya. Bang. Oh di sini. Mas Melo. Di Jagakarsa. Iya. Alam mana? Alam Kompos. Alam Isak dong anak. Oh iya, alam puasa. Kamu mau kayak begitu diketawain orang sebenarnya. Ayo ganti dia pulang. Nah, ganti dulu lah kamu. Bukan tanah. Nah itu mahir sebelumnya. Pas pesantren besar. Rasa kamu misi sebelumnya. Kamu lihat katanya. Pakai biasa dia pakai apa? Ya kata kalau dia di pesantren ya biasa. Kalau ke masjid biasa pakai gamis. Cuman kalau mau ke mall gua enggak mau di malu. Enggak tahu kalau kamu ke mall mau pakai gamis. Mau aja kalau mau salat. Sekarang itu ditangkap orang teroris. Kamu bukan enggak boleh pakai bukan. Ini ke mall, ganti kamu. Baru dia pulang ganti, udah pakai. Nanti kamu dimarah Hair kamu nih kemarin. Orang rumah kayak celana semua, kamu jalan rumah kayak celana. Baru dia pulang kan. Nah, kalau udah pakai celana begitu kan enak kali ya, pakai jaket. Beda Farhan. Bayu bi ayo aku lapar. Iya.